Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Gendan di channel Gendan Jaya Sport. Toko senapan angin bergaransi dan berkualitas. Oke, sahabat bediler semuanya, pak bos semuanya, di sini ada banyak sekali jenis senapan. Mau request apa? Langsung saja tulis di kolom komentar mau review apa, dari mulai dari PCP Moser, Malder, hingga bocap-bocap sampai Predator juga ada, semuanya lengkap. Dan untuk yang terbaru kali ini saya akan mengasih satu review, yaitu Predator Sultan. Untuk Predator Sultan sendiri ini baru ready kemarin, ada 50 jenis, 50 unit lebih. Dan untuk variasinya ada berbagai warna, nanti tak kasih cuplikannya, ada beberapa warna Predator Sultan yang bisa Anda pilih, mau warna hitam, kuning, hijau, dan biru. Oke, apa-apa semuanya, jangan lupa di like, comment, share, and subscribe, karena spesial bulan Mei ini ada promo spesial. Dan juga nanti di bulan kedepannya juga ada promo spesial lagi. Jadi di Gendan Jaya Sport kami selalu memberikan promo-promo spesial di setiap bulannya. Jangan sampai dilewatkan, nyalakan loncengnya biar tahu promo apa saja yang ada di Gendan Jaya Sport. Oke, langsung saja kita review. Oke, kita sudah sampai di studio. Saatnya mereview Predator Sultan ya. Oke, Papa, saya ingatkan lagi, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Tembusin di 1000 subscriber. Kurang sedikit lagi loh. Kalau di 1000 subscriber nanti ada apa namanya? Di 2000 subscriber nanti ada giveaway khusus dari Gendan Jaya Sport sendiri. Dan untuk nomor admin sekarang saya jelaskan bahwa nomor admin di Gendan Jaya Sport ada 5. Nah, saya kembalikan lagi ke 5 nomor admin. Karena apa? Karena biar kalau yang satu sibuk itu bisa hubungin ke admin lain, yang responnya nanti bisa direspon. Ada nomor admin 1, 2, 3, 4 itu admin service, dan kemudian admin 5 itu admin buat order. Oke, apa-apa semuanya, yang kemarin saya belum sempat buat video review atau video tes akurasi, dan untuk di bulan Mei ini tak spesialkan, nanti ada video tes akurasi yang dulu pernah viral, yaitu ada tes akurasi apa namanya, kaleng mimis, ada tes akurasi pecah lantai, dan juga apa namanya, tes akurasi batang rokok. Nah, dulu ada, masih ingat kan yang apa namanya, setia kepada Gendan Jaya Sport yang masih pantengin channel ini pastinya masih ingat tes akurasi apa saja yang ada di Gendan Jaya Sport. Nah, pastinya konten itu tak buat yang menarik-menarik lah. Nah, biar yang nonton itu tidak tegang. Nah, bisa ketawa-ketawa kok. Tes akurasinya lucu-lucu mas. Nah, ada tes akurasi kaleng, pecah keramik, dan juga batang rokok.
Dan nanti juga di bulan ini ada juga yang kemarin request di WA itu tes akurasi batang rokok ya. Nanti kalau udah ada apa namanya buat tataan batang rokoknya nanti tak buatin lagi. Soalnya kemarin itu ada renovasi jadinya agak berantakan. Takutnya ada kulit bangunan yang nggak sengaja lewat, jadinya saya stop dulu untuk tes akurasi batang rokoknya. Untuk nanti tak sediakan tes akurasi batang rokok, kaleng dan lain-lain. Dan setiap komenan pasti saya baca dan juga saya balas, mau request apa, mau review senapan apa, atau mau sekalian di tes akurasinya, pasti nanti saya balas di komentarnya. Oke, tak perlu banyak bicara lagi, langsung saja kita review senapan angin berikut ini. Nah, itulah cuplikan sedikit dari Predator Sultan. Nah, predatornya para sultan. Kalau yang belum sultan ya nggak apa-apa. Kalau belum sultan, beli Predator Sultan, maka Anda juga termasuk orang yang sultan. Nah. Oke, kita review dari depan saja ya. Kita reviewnya sambil santai-santai, slow, dan juga intinya itu sedikit tapi masuk di apa namanya pencernaan sini ya, masuk di pikiran. Nah, kita review dari depan sini. Nah, review dari depan. Di sini ada penutup lawas. Nah, ini fungsinya hanya sebagai variasi saja ya, Pak Bos. Apa semuanya ini fungsinya hanya sebagai variasi saja. Apabila tidak dikasih penutup lawas, maka depannya akan seperti ini. Nah, jadinya agak jelek ya, kalau nggak dikasih penutup lawas. Selain itu, untuk pembelian senapan angin ini ada juga bonus peredam OD38 Pak Bos. Jadinya super senap. Nah, fungsinya dari depan sini. Nah, dannya ini bisa dikasih peredam. Suaranya itu super senap dan juga nanti sekalian kami senterkan semuanya. Oke, kita langsung lanjut ke lawasnya. Untuk lawasnya sendiri, Predator Sultan menggunakan lawas Polymac, lawas import dari luar negeri. Lawas Polymac, panjang lawas 60 cm, alurnya alur 12, OD-nya OD14. Lawas Polymac sendiri itu sering dipakai oleh sniper Kanada. Yang tahu Predator Fiction yang aslinya itu dari Kanada itu menggunakan lawas Polymac. Dan juga ada juga yang Effect Impact yang dari Amerika atau dari luar negeri sana itu juga sering menggunakan lawas Polymac. Aslinya itu bahan-bahannya itu dari Indonesia, cuma kan dibeli oleh luar negeri kan, itu ada biaya cukainya, makanya kalau Indonesia beli dari luar negeri itu pasti agak mahal karena kena biaya cukai. Jadi sekalian saya jelaskan. Dan untuk cincin lawasnya ini, cincin lawasnya ini mempunyai dua baut. Nah, yang satunya di atas ini menggunakan baut L atau baut kunci L, itu berukuran 1. Nah, dan yang bawahnya ini mempunyai ukuran 2 kayaknya, nah, agak besar dari yang atas.
kita lanjut lagi ke bagian tabungnya. Tabungnya ini menggunakan tabung pecah 500 cc dengan ketebalan 4 mm serta kapasitas angin itu bisa di 3000 PSI, tetapi kami sarankan di 2700 sampai 2900 PSI. Kenapa? Karena itu apabila diisi dengan 3000 PSI terus menerus itu sinyalnya akan mudah rusak. Nah, karena di sini itu kekuatannya hanya sil. Di senapan angin luar pun juga itu kekuatannya juga di sil. Makanya jangan dilebihkan supaya apa? Senapan angin ini biar awet serta tidak mudah rusak. Dan untuk tabungnya ini sendiri, itu tabungnya aslinya itu dari Indonesia. Dari Indonesia sendiri. Dan juga kalau ada kebocoran di sini itu nanti ada sil cadangan yang tak kasih buat Pak Bos semuanya yang membeli unit ini, nanti ada sil cadangannya dari cadangan sil laras, sil tabung, valve, ada semuanya. Jadi tidak usah ragu-ragu, langsung saja beli senapan angin di Gendron Jaya Sport, karena kami juga selain menyediakan garansi, kami juga menyediakan sil cadangan untuk Anda semuanya. Karena hanya di Gendron Jaya Sport, toko senapan angin yang menyediakan sil cadangan secara gratis di setiap pembelian satu unit senapan angin. Dan untuk pengisiannya, pengisiannya ini menggunakan mini coupler. Untuk pengisiannya menggunakan mini coupler, dan untuk melihat tekanan anginnya itu ada di manometer di sini. Dan untuk di bawahnya ini ada variasi ini, itu sebetulnya bisa dicopot. Ini bisa dilepas pakai kunci L juga. Di kunci L buat telip juga bisa ngelepas ini. Yang biasa pakai tripod atau bipod itu bisa diletakkan di bawah sini. Untuk manometernya ini sendiri kami juga masih percayakan manometer bull. Karena apa? Senapan angin luar negeri juga menggunakan manometer bull. Sudah terbukti awet, kuat, dan tahan lama. Serta kami juga mengasih sil bagian manometernya. Dan untuk chambernya ini sendiri, untuk chambernya ini kami menggunakan chamber dual seri 7. Kenapa? Hanya chamber dual seri 7 yang kami percayakan buat Predator Sultan. Selain apa namanya Predator Sultan, kami juga biasa menggunakan chamber dual seri 7 itu di Predator Mameu sama Predator Zombie, Predator apa namanya Rinjani yang belum sempat saya review, nanti bisa request, nanti tak kasih reviewnya langsung. Kalau yang di toko luar sana bilangnya chambernya chamber seri 7 setengah atau chamber 8, itu jangan percaya, karena chamber itu mentoknya itu hanya di chamber dual seri 7 dan yang paling tebal itu yang seri 7. Nah, lain itu ini juga full CNC, pembuatannya itu lewat komputer atau laptop, itu dengan desain yang sangat halus, yang sangat rapi, maka daleman dan juga luarannya ini sudah full CNC. Dan untuk helmnya ini sendiri kami menggunakan
stainless. Karena full CNC itu rata-rata itu kami menggunakan daleman stainless. Kalau daleman baja itu biasanya semi CNC kawan, kayak Yumaja, kayak apa sundir bolong, dan juga ada Malaba. Oke, untuk kancil kokangnya ini bisa diletakkan di sebelah kiri dan juga kanan. Dan untuk tarikannya jangan ditanyakan lagi, menggunakan tarikan seat lever. Dan di sini ada tempat pengisian peluru yang bisa diisi dengan magazine dan juga single shot. Dan untuk triggernya ini menggunakan trigger match. Ini kuncinya itu mudah sekali, tinggal ini apa namanya picunya ini didorong ke kanan otomatis mengunci, dan didorong ke kiri otomatis tidak mengunci atau unlock. Dan untuk apa namanya rail mountingnya ini sendiri itu masih menggunakan yang 13 yang apa pikat ini juga bisa, ini yang 13 bisa, yang pikat ini bisa. Dan kalau Anda merasa ini ketinggian, rail mounting atas ini bisa dicopot, nanti ada kunci L-nya. Ya bisa-bisa beli sekalian tele itu bisa, ada kunci L-nya, atau enggak minjem ke tempat servis atau tetangga. Bisa dicopot. Dan untuk hand grip-nya ini menggunakan hand grip original, lentur sekali ini, dan juga nyaman sekali. Serta popernya ini sudah menggunakan popper lipat. Tapi popernya ini menggunakan popper lipat, bisa dilipat, jangan dipencet di sebelah kirinya. Untuk setelan powernya ada di belakang sini. Untuk setelan powernya seperti biasa, bisa buat big game, bisa buat small game, diputar ke kanan big game, diputar ke kiri untuk small game. Dan untuk powernya yang belakang ini bisa maju mundur, serta kami juga sudah menggunakan popper cangkul. Oke, itulah sedikit review dari saya. Apabila kurang jelas, silakan langsung hubungi adminnya, tanya-tanya seputar Predator Sultan ini. Oke, kita langsung saja bahas tentang harganya. Harganya ini murah sekali kawan, hanya 5.500.000 rupiah. Sudah mendapatkan Predator Sultan ini, serta ada bonus-bonusnya seperti tas, badam, tali sandang, gantungan peluh, peluh tas, dan juga STKS. Dan yang paling spesial lagi, di Gendron Jaya Sport ada promo Mei, ongkos game cuma 100.000 di seluruh Indonesia kecuali Maluku dan Papua. Dan juga ada bonusnya, Anda bisa pilih sesuka Anda. Nah, bonusnya itu bisa pilih satu saja ya. Ada satu kaleng mimis Hercules, ada baju kamu, baju buat berburu. Itu bisa request, ukurannya bisa L, M, XL atau S, itu ada semua. Dan juga yang terakhir itu ada tripod buat senapan bisa, buat handphone juga bisa. Tapi ini tripod ini buat senapan kawan, tripod buat senapan. Nah, ditabung sini, nanti Anda bisa berburu sambil berdiri. Nah, jadi agak enteng kalau menggunakan tripod ini. Nah,
bisa pilih satu saja. Contohnya kalau mau mimis, nah ini tak kasih bonus mimis. Kalau mau baju kamu yang belum punya baju kamu itu bisa apa pilih baju kamu, dan yang mau toypot bisa pilih toypot. Nah. Oke. Dan kami juga menyediakan dua sistem pembayaran, yaitu COD dan transfer. Untuk sistem COD, kirim foto KTP sesuai dengan alamat rumah Anda. Apabila tidak mengirim foto KTP, Anda bisa kami kenakan DP 100.000 untuk tanda jadi. Dan untuk sistem transfernya, kirim saja ke nomor rekening di atas ini. Nah, nanti tak kasih, karena yang buat video saya sendiri, yang edit saya sendiri, dan juga di channel saya sendiri. Jadi semuanya saya buat sendiri. Nah. Oke, saya sudah capek kawan berapa menit ini. Nah, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam olahraga, salam Jedermania Indonesia. Oke ya Pak Bos, kita akan mengetes yang kemarin pada request pecah lantai, bukan pecah 1000 ya, tapi pecah keramik. Nah, kita akan langsung saja mengetes predator sultannya. Nah, kalau nggak dites itu tangannya merasa gatel gimana gitu Pak Bos. Soalnya dulu ya habis review langsung tes, review, tes, review, tes. Nah, jadi saya ingin mengulang kembali video yang dulu-dulu habis di review, dites akurasi. Nah, saya akan mengulang lagi pada video kali ini agar Pak Bosnya lebih semangat menonton. Oke, kita langsung saja Pak Bos. Kita tarik. Nah. Kita tarik, terus kita kasih pelurunya. Untuk tes akurasinya ini menggunakan Hercules. Bentar. Nah, menggunakan Hercules. Kita kasih ya Pak Bos. Oke, mantap. Langsung kita kembalikan. Kita tes yang dulu ngetesnya pakai apa itu, tatakan buat senapan, yang pada WA itu Mas ngetesnya harus dipegang tanpa tatakan senapan, tanpa tanggem. Oke, ini tanpa tanggem Pak Bos, hanya menggunakan kursi plastik ya. Kita tes ya. Oke, mantap sekali ya Pak Bos. Kita kasih lagi pelurunya. Mohon maaf agak ribet karena tangan saya cuma dua. Nah, kalau tanpa tatakan ya gini, agak ribet. Kita tes lagi ke itu ya, Mbak, keramik yang ada di tong sampah. Oke, mantap sekali. Nah, kita tambahin lagi. Nah, ini kalau nggak percaya, tak tunjukin biar nggak rekayasa. Tak kasih peluru. Nah, kita kembalikan. Dor. Oke, mantap sekali. Tak kasih tambahan satu lagi, Pak Bos. Ini agak rumit saya. Oke, kita kembalikan. Ini tanpa, kita coba. Oke, mantap.
mantap sekali dan ini unitnya.